senyumnya mana? Cakep. Suaranya mana? Sepertinya semuanya sudah siap dan kita akan sama-sama di Ada Ada Aja. Ada Ada Aja. Bikin sore menjadi lebih ceria. Bisnis Ada Ada Aja. Jangan dulu, justru saya sama Ben Kasyafani ini hari ini ya mau ini dulu absen dulu. Karena kan semuanya nih keren-keren nih ya kan. Warna-warni hari ini ya. Jam-jam segini jam-jam belum makan nih, benar enggak? Ya kan? Ya. Kelihatan tapi sih. Tapi biar belum makan ya Ben ya kelihatan pasti tepuk tangannya juga kencang. Iya dong, harus dong. Karena kita mau menyambut teman-teman dari mana aja, Ben? Yang pertama ada teman-teman dari SMK Bina Potensi. Wah, bagus. Siap. Ini baru lulus sidang skripsi ya? Itu rapi-rapi banget tuh berapa kerja. Mungkin ya, baru dibagiin jasnya baru tadi pagi. Dan juga jasnya. Selamat datang buat semua teman-teman dari Poltekkes Jakarta. Poltekkes ini kan kesehatan ya, teknik pasti, kesehatan pasti, ya? Pasti, pasti. Iya, kesehatan, sehat-sehat. Dan juga ya. Tidak ketinggalan lebih ramai lagi ada FKMPI. Wow. Aku tahu nih. Keren. Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Wah, lo tahu dari mana? Dari tadi, banyak udah soalnya sebelumnya. Kok ada kamu yang gak pakai jaket alma mater sama teman-teman yang lain beda? Oh iya. Ini orang tua murid? Bukan. Bukan. Bukan, mungkin ketinggalan di rumah. Dan juga dari UPYAI Jakarta. Ya, belakang. Tepuk tangan semuanya buat ada-ada aja. Terima kasih, seru banget. Boleh duduk. Silahkan duduk. Kita pengen senang-senang hari ini kan semuanya anak-anak muda, anak-anak asik nih. Nih geng gue nih. Seumuran ya? Seumuran anak ketendi yang paling kecil ya? Iya. Seumuran tingginya sama gue. Iya, betul-betul. Kayaknya papa senang banget ya. Oh, senang banget dong hari ini. Iya, oke. Selain bisa ketemu teman-teman yang ada di sini juga ketemu dengan pemirsa di rumah. Pasti. Ya. Selain pemirsa di rumah, semua teman-teman di sini rhythm tension juga biar sayup-sayup siluet-siluet tapi gantengnya tuh kecium sampai di sini ya. Iya. Gantengnya kecium. Kalau kelihatan udah biasa. Udah biasa. Tapi kalau gantengnya kecium, itu baru ada-ada aja. Ya gua gitu ya, belum masuk ruangan kan aku udah tahu gitu. Wah, ini orang ganteng mau masuk nih. Banget. Kayak yang berikut ini. Tamu kita ini berikut ini, aduh. Ini udah gantengnya kecium dari sekarang. Kok lo bisa tahu? Tahu dong, tipe Tendi. Tipe gue nggak, tipe wah, gue nggak. Wah, tipenya Tendi banget. Serius? Ini tamu kita berikut ini, kalau anak-anak sekarang nggak tahu nggak kenal mah. Kelewatan. Ganteng, aduh. Berprestasi, aduh. Sinetronnya banyak, hah? Tidak hanya menjadi aktor, tapi juga penyanyi juga sekarang udah konser di mana-mana. Yang bener loh. Iya dong. Tapi yakin ini tipe aku ya, Tendi bener banget. Ya. Banget ya. Banget pokoknya. Seru nih orangnya kan pasti. Seru banget. Orangnya seru, ganteng. Cakep, ganteng, muda. Muda. Terus kalau ngobrol tuh, kayaknya bening asik banget. Asik banget. Bening. Bening, ada yang tahu siapa? Inisialnya AS. Aduh, siapa ya? Siapa yang mau ketemu Alianda Syari? Apa? Waktu tadi kamu tanya siapa yang pengen ketemu sama Aliando, yang nafsu kenapa yang si Mas ini ya? Mas, yang ujung, siapa nama kamu? Tadi? Siapa? Jainal, lu kan demen banget mau ketemu Aliando. Berarti tadi awal-awal dia diem aja, begitu sih Aliando. Seger banget. Pengen buru-buru gak ketemu Aliando? Mau ya. Iya kan? Emang apa sih lucunya Aliando? Kenapa? Kalau nanti ketemu, nanti misalnya bisa ke situ, mau diapain sama kamu Aliando? Cumi-cumi. Jadi kalau gitu mereka kan nggak sabar bisa ketemu sama Aliando. Langsung aja kalau gitu kita panggil bareng-bareng gimana? Aliando. Iya, masa sih? Anak-anak kalau lagi hits kan ya, pasti kan semuanya pengen ketemu, pengen tahu. Ini belum siap. Tunggu sebentar. Maaf. Biasa kalau kan preparation-nya, prepare dulu. Soalnya aku tahu Aliando emang orangnya perfeksionis. Ini kan yang main di film ganteng-ganteng. GGS ada deh. Ya. Jadi memang kita pengen banget ketemu sama dia, akhirnya dapat jadwalnya karena dia lagi sibuk konser juga di mana-mana. Kalau gitu kita sambut lagi. Kita sambut Aliando. Aliando. Yang kita undang kan Aliando ya, bukan Alioncom ya.
Ben, kalau gini mah alam aja tuh Ben. Bentar ya. Misi Mas, Pak. Misi Bang. Maaf nih mengganggu ya, lagi asik. Maaf banget. Ini lagi syuting ada-ada aja Pak. Iya, maaf nih, maaf ya. Aduh, katanya Alia. Masih kontaknya sebelah sana, Bang. Iya. Pak, maaf Pak. Bapak cari siapa? Apanya? Ini PR nanya. Gue belum dipanggil. Iya, memang belum dipanggil. Jangan kan kita dipanggil. Manggil Aliando. Iya. Bapak datang ke sini, Bapak cari siapa? Gue gimana? Kacang. Pak. Kacang asin. Bapak. Aliando, Pak. Pak. Aliando. Iya kan? Ya udah deh, gimana? Iya, kalau udah pikir ya. Ya nggak tahu, tapi mungkin kita harus siap-siap, mungkin Aliando sekian tahun ke depan mungkin akan gantinya seperti ini, kita udah tahu. Bisa jadi. Gambaran kayak kemarin kan, ini bareng sekian tahun ke depan Widyawati. Wih, luar biasa. Ya kan? Kalau ini, Allah. Ben kan udah dewasa, Ali nanti kamu Bowo. Nanti ada. Saya belum ada gambarannya. Sekarang, ya. Nah kalau gitu ya udahlah, kita harus mau nggak mau terima lah ya. Aliando di masa mendatang. Namanya siapa, Pak? Gua, datang niri gua. Iya. Duduk deh, Pak. Langsung aja tepuk tangan, Bapak Haji Barat! Selamat datang, Pak. Fendi, banyak-banyak doa dulu ya. Iya. Untuk melatih kesabaran. Gak apa-apa, iya benar. Saya mau ke ya kalau dulu. Emang ini udah takdir saya, mah ya. Oke, baik. Tepuk tangan dong, sekali lagi. Pak Haji, sebelah sini aja duduknya. Ya, jauh amat duduknya sini. Duduknya di sini aja, Bang. Tuhan, kapan bisa jadi perempuan cantik ya gue ya? Oke.